Pemirsa Miss Universe 2014 asal Kolombia, Paulina Vega, didampingi Putri Indonesia 2015, Anindya Kusuma Putri, mengunjungi rumah batik pendopo di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ya, di batik pendopo keduanya belajar membatik. Kedua putri mencoba belajar membatik di atas kain dengan menggunakan alat tradisional canting dan kompor. Aksi keduanya ini sebagai wujud kepedulian terhadap batik Indonesia yang sudah diakui dunia. Meski Miss Universe asal negara Kolombia ini baru pertama kali ke Indonesia, namun wanita ini terlihat akrab dengan Anindya Kusuma Putri yang baru dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2015. Sebagai Putri Indonesia terpilih 2015, kunjungan ini sebagai wujud pengetahuan terhadap batik Indonesia yang semakin populer di seluruh dunia. Tentang pengalaman.